Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumadi Salam sejahtera untuk kita semua Semoga seluruh makhluk di semesta ini Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Di setiap ruang dan waktu, senantiasa hidup berbahagia. <tuh> Alhamdulillahillazi unzila fihil quran hudallinas wabayinati minal huda furqan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam la biabada Subhanaka la ilmalana illa ma'alam tana Innaka antal alimul hakim Subhanaka Allahumma rabbana wa Ashhadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa tubu ilaih Astagfirullah aladhim Astagfirullah Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih Min jami'il ma'asi wa zunub La haula wa la quwata illa billahi Allah yang maha cinta, yang mewujud sebagai daya kehidupan di setiap tubuh yang bernyawa, menumpahkan cinta kasihnya tanpa batas. Beliau tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk. Memenuhi seluruh hajat hidup, seluruh makhluknya dengan cintanya yang tanpa batas. Merugilah orang-orang yang tidak merasakan kehadirannya. Dan beruntunglah orang-orang yang setiap saat selalu merasa bersatu dengannya. Karena kehadirannya saja sudah cukup membuat segala sesuatu terjadi kehadirannya saja sudah cukup membuat kesadaran kita terjaga dan terjaganya kesadaran kita akan mempermudah jalan masa depan kita walal akhiratu khairul laka minal ula Sesungguhnya masa depan itu jauh lebih baik daripada masa kini, karena yang menentukan kehidupan di masa depan itu adalah apa yang kita lakukan di masa kini. Seluruh kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, di sini, saat ini, sekarang akan terakumulasi menjadi masa depan kita mereka yang banyak tabungan kebaikannya maka dia juga yang akan memanen seluruh tabungan kebaikan itu di masa depan masa depan bukan sekedar masa depan di kehidupan yang sekarang bagi yang sadar masa depan itu sesungguhnya adalah keabadian kalaupun harus terlahir kembali di kehidupan maka masa depannya akan gemilang memiliki tubuh yang paripurna, sehat, memiliki keluarga yang penuh cinta kasih, memiliki keluarga yang selalu menyadarkan kita, memiliki sahabat-sahabat yang cinta pada kita, memiliki harta yang berkecukupan untuk memenuhi hajat hidup kita. Itulah sesungguhnya dambaan setiap makhluk karena cuma dua yang diinginkan oleh semua makhluk, yang satu adalah kebahagiaan, yang kedua terhindar dari segala penderitaan. Seekor semut sekalipun cuma dua yang diinginkan mereka: satu, mereka mendapatkan kebahagiaan, yang kedua terhindar dari penderitaan. Oleh karena itu, cobalah belajar untuk melihat ke dalam diri. Bukankah yang diinginkan setiap diri pun adalah dua: satu, mendapatkan kebahagiaan; yang kedua, terhindar dari penderitaan. Sekarang keluar dari diri, lihat semua makhluk keluar. Bukankah yang diinginkan mereka juga sama dengan kita: mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari penderitaan? Oleh karena itu, maka setiap kita berkewajiban untuk memiliki kemampuan. Memberikan rasa aman pada semua makhluk agar mereka pun mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari penderitaan. Oleh karena itu, manusia menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang peduli pada makhluk yang lain, kelompok yang kedua adalah mereka yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Kelompok yang peduli pada dirinya sendiri itulah yang disebut dengan kelompok kemelekatan dan kelompok yang peduli pada orang lain itulah yang disebut dengan kelompok cinta kasih. Cinta kasih dengan kemelekatan itu cuma beda objeknya saja. Kalau kemelekatan itu terjadi karena kita berfokus pada diri kita, tapi kalau cinta kasih berfokus pada orang lain. Makanya beruntung sekali para sahabat yang hidupnya sudah mulai berfokus pada orang lain. Karena begitu berfokus pada diri kita sendiri, jangan salah, kita akan terjebak oleh kemelekatan yang kita bangun oleh kita sendiri. Lihatlah orang yang melekat, ya, hartanya berlimpah, berbagi saja sulit setengah mati. Karena apa? Karena dia berfokus pada dirinya sendiri. Dia lupa bahwa sesungguhnya, ketika dia berfokus pada dirinya sendiri, dia pun tidak akan pernah menemukan yang namanya kebahagiaan. Para sahabat, oleh karena itu, kalau hari ini cinta kasih kita sudah mulai berkembang, welas asih kita sudah mulai tumbuh, itu tandanya kita sudah mulai hidup. Karena banyak manusia yang kelihatannya hidup secara fisik, tetapi secara hakikat dia itu mati. Ciri manusia mati, dia hanya berfokus pada dirinya sendiri. Makanya ciri manusia mati itu dia akan terjebak oleh kemelekatan yang dibangun oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu mari kita bersyukur karena Allah telah menghadirkan kita di kehidupan ini sebagai manusia yang sempurna. Dan Allah sudah memberikan kondisi-kondisi yang mendukung untuk membangun kecantikan kita supaya lebih cantik. Oleh karenanya mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdallah. Alhamdulillahi Alamin Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini Semoga hidangan langit yang dijanjikan Allah Dapat kita rasakan, kita nikmati setiap ruang dan waktu Karena nikmat yang sesungguhnya adalah Merasakan selalu kehadirannya Mari kita hadirkan beliau dalam diri kita masing-masing seraya menyadari keberadaannya kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim para sahabat kalau kita lihat dari hitungan bulan bulan ramadan ini hanya tinggal beberapa hari lagi Jangan lupa, ya, yang ngasih nama bulan ini Ramadan itu adalah kita-kita juga. Makanya, ada namanya bulan Muharram, ada namanya bulan Safar, dan terus banyak sekali nama bulan, ada namanya Ramadan, ada namanya Sawal, ada namanya Saban, ada namanya Rajab. Jangan lupa, ya yang memberi semua nama-nama itu adalah kita-kita juga. Segala hal yang di semesta ini dulu tanpa nama. Tidak ada hitungan waktu dulu. Tidak ada nama tahun, tidak ada nama bulan. Yang menciptakan hitungan bulan berdasarkan tahun komaria ya manusia. Yang menciptakan hitungan bulan berdasarkan tahun samsia juga manu manusia. Jadi yang bilang bahwa ada waktu-waktu istimewa, ada hari-hari istimewa, ada tempat-tempat istimewa, ada bulan-bulan istimewa yang mengistimewakan ya kita-kita juga. Yang ribut ya kita-kita juga. Karena bagi Allah semua waktu ya istimewa. Semua ruang yang istimewa. Menjadi istimewa tergantung kita mau apa tidak mengistimewakan setiap waktu dan ruang yang tersedia bagi kita. Jangan terjebak ya, melakukan kebaikan hanya pada bulan-bulan tertentu. Di bulan lain tidak melakukan kebaikan karena ya, bulan lain oleh kita tidak diistimewakan, bulan tertentu oleh kita diistimewakan, yang mengistimewakan kita yang ribut kita, yang sibuk kita, kan bukankah semua ciptaan kita sendiri. Cuman banyak yang tidak menyadari itu. Oleh karena itu bagi saya, ya kalau Ramadan itu adalah saat di mana manusia merasa punya kemampuan melakukan kebaikan, harusnya kan Ramadan itu bukan satu bulan, Ramadan itu harusnya 12 bulan. Kalau pintu surga hanya dibuka satu bulan, berarti pintu surga tutup dong sebelas bulan. Ya, susah banget masuk surga karena masuk surga harus nunggu bulan Ramadan. Apa orang yang berbuat kebaikan di bulan Muharram tidak masuk surga? Apa orang melakukan kebaikan di bulan Saban tidak masuk surga? Siapa yang membuat? ya terminologi itu kan kita kita juga. Cobalah sekarang kita sadari bahwa sebetulnya setiap helah nafas kita itu begitu berharga. Setiap ruang dan waktu juga begitu berharga. Menjadi berharga tergantung cara kita memanfaatkan setiap ruang dan waktu kapanpun. Jadi ya Jangan terjebak oleh paradigma, seakan-akan ada waktu istimewa. Jangan terjebak oleh paradigma, seakan-akan ada tempat istimewa. Sedangkan Allah sendiri mengatakan, "Aku meliputi semesta raya, aku meliputi setiap ruang dan waktu." Jadi, sebetulnya setiap ruang dan waktu, ya istimewa, karena di situ ada kehadiran Allah yang maha istimewa. Ada yang mengatakan katanya tempat istimewa supaya doa-doa diijabah itu tempatnya multazam. Multazam di Mekah pun tempatnya sempit. Hanya ruang di antara, di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Selebar itu ruangnya. Kalau kita menusuk ya ke dalam, ya mendekati Ka'bah, dua tiga orang saja sudah tidak muat. Tapi kalau ditarik garis keluar ya jadi banyak. Itu yang disebut dengan multajam. Berarti ongkos dong. Multajam itu ya tempat di mana kita mendapatkan pengkabulan dari doa kita. Betul, itu tidak salah. Tapi penerapannya yang keliru. Multajam itu bahasa Arab. Artinya adalah komitmen. Multajam itu komitmen. Kalau kita berkomitmen selalu untuk merasakan kehadiran Allah, maka setiap tempat di mana kita menjalankan komitmen kita itulah multazam. Doa artinya adalah undangan, bukan permintaan. Bagaimana mungkin kita yang tidak tahu kemudian mengatur ngatur, ngajarin Allah yang Maha Tahu? Kan gak masuk akal. Jadi multazam itu adalah komitmen, komitmen kita dengan diri sejati kita. Kalau kita punya komitmen untuk tetap berada di orbit dari diri sejati kita, mendengarkan nurani kita, mendengarkan titah dan perintah kebenaran yang ada pada diri kita, itulah multazam. Mau tinggal di manapun, di ruang manapun bisa menjadi multazam. Bukan suatu tempat yang diistimewakan di tempat tertentu. Jadi, oleh karena itu, agama itu kan akal. Karena agamanya itu akal, agama itu harus masuk, masuk akal. Yang tidak masuk akal, jelas dong, sumbernya bukan dari agama, itu dari ya, itu dari kebodohan kita sendiri. Karena kebodohan itu kerap kali menjadi penghalang untuk kita menemukan. Menemukan kebenaran, ada tiga penghalang ya. Seseorang tidak menemukan kebenaran, yang satu namanya keserakahan, yang kedua namanya kebencian, dan yang ketiga namanya kebodohan atau segala hal yang menciptakan kekeliruan. Cobalah renungi kata-kata saya. Tiga itu benteng ya penghalang manusia untuk menemukan pencerahan. Yang satu keserakahan. Karena orang serakah itu selalu tidak pernah damai karena seberapapun yang dia miliki selalu tidak merasa rasa berkecukupan. Makanya dunia ini tidak akan cukup untuk satu orang yang serakah, tapi dunia ini akan cukup buat 8 miliar penduduk bumi asal semuanya bersyukur. Itu benteng ya yang pertama yang harus kita runtuhkan keserakahan, ketamakan. Karena keserakahan, ketamakan itu berfokus pada diri sendiri. Itu yang akan membangun kemelekatan. Dan kalau manusia sudah melekat pada sesuatu yang selain Allah, menjadi sulit untuk bersatu dengan Allah. Yang kedua adalah kebencian. Kebencian kebalikan dari cinta kasih. Maka, siapa yang punya kebencian dan tidak punya cinta kasih, tidak akan pernah dia tertarik untuk berbuat kebaikan pada siapapun, bahkan mencari-cari alasan untuk tidak berbuat baik pada siapapun. Dan yang ketiga, yang luar biasa, adalah kebodohan, karena kebodohan itulah sumber dari segala kekeliruan. Jadi kalau sudah keliru cara berpikir, keliru cara bicara, keliru cara bertindak, ya sudah semuanya menjadi serba keliru. Apalagi ketika melakukan kekeliruan tetapi tidak merasa. Tidak merasa dia melakukan kekeliruan. Karena apa? Ketidaktahuannya itu dibungkus dengan segala kain kehormatan. Yang paling berbahaya adalah manusia yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Karena apa? Dia bungkus ketidaktahuannya dengan segala gelar. Ada manusia yang bergelar di balik gelar akademiknya. Senang menggunakan gelar akademik. Dipamerkan setiap saat bahwa saya siapa. Tapi isinya kosong. Ada orang yang senang menggunakan gelar kehormatan di masyarakat, status sosial. Itu hati-hati, itu adalah pelindung-pelindung diri, kain kehormatan yang akan membuat kita semakin menjijikan dalam kehidupan ini. Karena apa? Kita menjadi tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Makanya, beruntung bagi kalian yang tidak tahu, tetapi tahu kalau kalian tidak tahu. Maka, setiap saat mengosongkan diri untuk diberitahu. Makanya, menjadi orang yang mudah dinasehati itu berkah semesta. Sekali lagi, menjadi orang yang mudah dinasehati itu berkah semesta. Orang yang keras kepala, sulit dinasehati, itu sudah menutup berkah semesta. Para sahabat, oleh karena itu saya akan berbicara hari ini tentang merawat ya Ramadan Pasca Idul Fitri. Dan kalau saya membuat judul, perhatikan. Setiap kata pada judul itu harus dipahami. Satu merawat. Kalau merawat itu kan satu ada yang dirawat, satu ada yang merawat. Kan gitu. Jadi kalau merawat, apa yang mau dirawat? Kita sudah menjalankan berbagai macam aktivitas selama bulan Ramadan. Ramadan dalam pengertian bulan. Bukan Ramadan secara hakikat. Karena secara hakikat Ramadan itu menurut guru-guru suci hurufnya ada lima. Huruf pertama adalah roh. Artinya adalah rahmatullah. Rahmatullah bisa turun pada siapa saja tidak menunggu ruang dan waktu tertentu. Tergantung kita. Mau nggak kita ketiban rahmatnya Allah? Kalau kita mau ketiban rahmatnya Allah, ya sudah sediakan diri untuk ketiban rahmatnya Allah. Rahmat Allah yang paling besar adalah kehadiran Allah. Allah itu hadir setiap saat di setiap ruang dan waktu pada setiap makhluknya. Cuman ada yang merasakan kehadirannya, ada yang tidak merasakan kehadirannya. Beruntung yang sudah merasakan kehadirannya, berarti dia sudah kedatangan rahmatnya Allah. Jadi rahmatnya Allah kapan turunnya? Kapan saja, di mana saja, di setiap ruang dan waktu. Bagi orang yang ingin kedatangan rahmatnya, maka rahmatnya akan turun setiap saat. Yang kedua, mim mim itu dari ma'rifatullah. Ma'rifatullah artinya pengenalan kepada Allah. Orang yang sudah kenal kepada Allah, karena dia sudah kenal pada jati dirinya sendiri, itu sudah luar biasa kesadarannya. Makanya sebuah hadis mengatakan, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Kita tidak diharuskan mengenal Tuhan yang meliputi semesta raya yang tanpa batas, karena kita tidak mungkin untuk mengenalnya. Cukup mengenali Dia yang ditiupkan ke dalam diri kita, yang disebut dengan ruhku. Fa wa fihi fa sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna, aku tiupkan ruhku, dan hendaklah kamu bersujud pada ruhku. Ruhku adalah percikan dari cahayanya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita. Kenali saja itu, maka siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal-kenal kepada Tuhan. Ra, kemudian mim, kemudian do do tu duyufullah. Duyufullah tamunya Allah. Siapa tamunya Allah? Ya mereka yang mau bertamu ke rumahnya Allah. Di mana rumahnya Allah? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung satku. Tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Itulah baitullah. Jadi baitullah yang sebenarnya ada pada diri setiap insan. Ada diri pada setiap makhluk. Terutama makhluk yang bernama manusia. Makanya manusia dengan binatang bedanya cuma satu. Sama-sama punya baitullah, tapi yang satu bisa menggunakannya, yang satu tidak menggunakannya. Maka di Quran dikatakan, ya manusia yang punya baitullah, punya kalbu tetapi tidak digunakan untuk memahami, melihat, dan mendengar, maka derajatnya sama saja dengan ula ika kal'an'am lahum kulub layafkohu nabiha walahum azan layasma'u nabiha walahum a'yun nabiha ula'ika kal'an'am itu pembeda kalau kita ingin disebut manusia maka manusia itu cirinya cuma satu mampu menggunakan kalbu untuk memahami melihat dan mendengar di luar itu walaupun dia mengatakan manusia pengakuannya manusia hakikatnya dalam pandangan Allah dia bukanlah manusia jadi siapa duyufuloh tamunya Allah? Siapa tamunya Allah yang senantiasa mau berkunjung ke rumahnya Allah? Maka siapapun yang setiap saat berkunjung ke rumahnya Allah masih tidak akan dapat hidangan dari Allah. Kita saja yang pelit, kita saja yang hitung hitungan, kita saja yang cinta kasihnya terbatas. Ada tamu pasti ada keinginan memuliakan tamu. Kita saja yang semacam itu selalu punya keinginan menghormati tamu apalagi Allah yang cinta kasihnya tanpa batas yang maha luas yang maha kaya yang maha pengasih yang maha penyayang yang maha sabar siapapun yang bertamu di rumahnya pasti akan dikasih hidangan dari Allah nah hidangan dari Allah dalam bahasa Quran disebutnya al-maida kapan hidangan itu diturunkan Kapan hidangan diturunkan? Di Quran surat Al-Maidah ayat 114 Allah menyatakan hidangan itu diturunkan pada saat Id. Hidangan itu diturunkan pada saat Id. Id itu sering diartikan kembali, sering diartikan juga hari raya. Jadi Idul Fitri arti yang sebenarnya adalah kembali kepada Allah. Karena fitri itu dari kata iftar, iftar itu artinya terbuka. Iftar bukan berbuka. Tidak ada kaitannya iftar dengan makan candil, tidak ada kaitannya iftar dengan makan kolak, tidak ada kaitan dengan makan nasi timbel. Iftar itu adalah keadaan terbuka. Apa yang terbuka? Terbukanya diri untuk menerima kehadiran Allah. Jadi Idul Fitri itu arti yang sebenarnya adalah kembali terbuka. Loh, kenapa harus kembali? Lihat saya semuanya. Dulu kita terbuka kepada Allah. Waktu ditanya sama Allah, Alastu bukan bukankah aku ini Tuhanmu? Kita bisa menjawab. Qalu bala syahidna. Yes, aku menyaksikan. Terbuka kan? Tidak mungkin jawaban itu terlontar kalau tertutup. Tetapi begitu kita lahir ke alam dunia, kita melupakan komitmen kita yang dulu. Karena kita tertutup. Asalnya terbuka menjadi tertutup, terbuka lagi. Itu namanya idul fitri, kembali terbuka. Ada yang bergurau. Katanya fitri juga artinya sarapan pagi, yes. Makanya idul fitri kembali sarapan pagi. Sebulan gak sarapan pagi, satu sawal sarapan pagi itu Idul Fitri juga. Mau gak dapat Idul Fitri, cuman kembali sarapan pagi. Dan Idul Fitri yang kayak gini semua kebagian, tanpa kecuali. Mau dapat itu aja, hmm. ada juga yang bergurau. Katanya, "Fitri itu artinya watak asli." Jadi Idul Fitri artinya adalah kembali ke watak asli. Selama Ramadan satu bulan berpura-pura jadi orang baik, berpura-pura jadi dermawan, berpura-pura jadi orang sabar, begitu dimarahin, sorry ya, saya lagi puasa. Tapi begitu selesai Ramadan, watak aslinya muncul lagi. Itu juga idul fitri. Kembali ke watak asli. Saya menawarkan. Mau enggak dapat idul fitri? Satu, kembali sarapan pagi. Dua, kembali ke watak asli. Mau enggak? Tapi idul fitri yang dua ini semua orang kebagian. Insya Allah kebagian lah nggak usah kerja keras tetapi idul fitri yang saya bicarakan tadi kembali terbuka tidak semua orang kebagian bahkan yang kebagian ini mungkin saja hanya segelintir orang saja siapa orangnya Nanti kita lihat ciri-cirinya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Kalau kita sudah mendapatkan barang berharga selama Ramadan, itulah yang harus dirawat. Jadi, judul ini hanya untuk mereka yang mendapatkan sesuatu ketika Ramadan, yang gak dapat sesuatu, apa yang mau dirawat karena merawat itu harus ada barangnya. Jadi, jangan sembarangan karena saya kalau ngasih judul nggak sembarangan. Saya itikaf dulu. Bukan kayak kalian itikafnya pergi ke masjid. Hmm. Saya itikaf tetap aja di sini karena masjid saya di sini. Hening, bening. Bahkan dalam keramaian sekalipun. Ini itikaf dari tahun ke tahun enggak ada kemajuannya. Sepuluh liburan Ramadan, pada ke masjid, pada tinggal di masjid, meninggalkan rumah. Ada yang saya tanya, kenapa kamu pergi ke masjid? Habis di rumah berisik. Hmm. Kalau di masjid kan gak ada masalah, itu itikaf atau lari dari masalah. Hmm. Sebetulnya dia sedang lari dari masalah. Saya selama di masjid tenang, iya di masjid gak ada godaan. Di masjid itu laki perempuan aja dikasih batas kok. WC aja nggak bisa nyampur. Betul? Dari tahun ke tahun nggak naik kelas. Itikafnya cuma diam di masjid. Padahal itikaf yang sebenarnya diam saja di tubuhmu. Pergi saja kemanapun. Kamu tetap saja hening, bening sekalipun dalam keramaian. Kamu tetap hening, bening sekalipun berada di lingkungan orang-orang yang emosinya bergejolak. Hening, bening sekalipun banyak sekali kontradiksi yang datang dalam hidup. Itu itikaf. Jadi itikaf gak usah menunggu ya 10 hari bulan Ramadan. Itikaf itu setiap ruang dan waktu di setiap kehidupan. Itu itikaf yang sebenarnya. Sudah begitu belum? Terus, apa yang mau dirawat? Apa yang mau dirawat? Kalau masih begitu, kalau kita sudah bisa itikaf di sini, sudah hening, sudah bening, rawat. Jelas barangnya, jelas ada yang dirawat karena barangnya udah ketemu. Jangan sampai mengalami kecelakaan spiritual lagi. Jangan sampai kamu berisik lagi. Jangan sampai kamu terbawa emosi lagi. Jangan sampai kamu terbawa marah lagi. Jangan sampai kamu tersinggungan lagi. Rawat. Ini baru judulnya aja. Hmm. Makanya Ramadan, rohnya rahmatullah, mimnya ma'rifatullah, nya duyufullah. Alib Allah. Nun Nurullah. Uh, beruntung ya. Kalau yang sudah bisa mendapatkan rahmat Allah, ma'rifatullah, duyufullah, dapat Allah, dapat Nurullah. Caang baranang. Dan siapa yang sudah mendapatkan Nurullah? Nurullah itu terangnya melebihi seribu bulan. Nurullah itu terangnya melebihi seribu bulan. Kalau bulan seribu, segimana so, sih terangnya? Ini melebihi seribu bulan, sebegitu terangnya itu yang disebut dengan padang mahsyar yang sebenarnya. Terang tetapi tidak menyilaukan. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan malam ketentuan, malam yang ditentukan siapa yang menentukan? Ya kita sendiri. Kapan kamu mau mengalami pencerahan? Kapan kamu mau bangkit? Kapan kamu sadar? Tentukan oleh diri kamu sendiri. Di setiap ruang dan waktu sudah disediakan oleh Allah. Ruangnya, waktunya untuk masing-masing orang. Ini malah ditunggu di pos ronda. Dapatnya Lailatul Qadar. <tuh> Makanya dua ciri Lailatul Qadar. <tuh> yang pertama Lailatul Qadar ditandai dengan angin berhenti bertiup. Angin sendiri adalah udara yang bergerak. Udara bergerak karena ada beda tekanan, beda tekanan, beda suhu, akibat kapasitas kalor setiap benda berbeda. Itu tidak mungkin terjadi kalau angin yang di semesta raya. Tapi angin yang di sini yang harus berhenti bertiup. Angin itu biasanya membawa sesuatu. Lihat saya. Kalau ada angin datang membawa berita buruk, tenang saja. Ada angin datang membawa kemarahan, tenang saja. Ada angin membawa fitnah, tenang saja. Ada angin membawa hoax, tenang saja. Itu namanya angin berti bertiup-bertiup. Udah gitu belum? udah gitu belum? Ha, itu baru dapat lailatul kader. kalau angin berhenti bertiup, ya sudah lailatul kader. yang kedua gelombang berhenti, bukan gelombang laut. gelombang kan gini naik turun, naik turun, naik turun. ada bukit, ada lembah, ada bukit, ada lembah, ada bukit, ada itu namanya gelombang. kalau kita sudah tidak bergelombang lagi datar saja. Dapat yang menyenangkan syukur, dapat yang tidak menyenangkan syukur. Ketemu orang baik syukur, ketemu orang jahat syukur. Udah datar saja, itu namanya gelombang berhenti. Itu Lailatul Qadar. Saya heran sampai sekarang mau menjelaskan Lailatul Qadar gitu-gitu aja. Tidak ada implementasinya dalam hidup. Oh Ayo ya, saya tanya pada diri kita masing-masing. Sudah berhenti enggak angin? Sudah, Alhamdulillah dikit-dikit walaupun kadang-kadang masih reaktif. Hmm. Sudah berhenti kan gelombang? Dikit-dikit sudah mulai setidak-tidaknya amplitudonya sudah berkurang. Asalnya su -deng, su -deng. asalnya gitu. Itu tsunami namanya. Tapi kalau amplitudonya udah mulai berkurang, 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 landai saja amplitudonya udah mulai bagus. Dulu kalau dimarahin orang, uh luar biasa. Sekarang dimarahin orang tenang saja, walaupun masih ada kesel, itu namanya amplitudonya udah mulai landai. Itulah Qadar. Dan ini bisa terjadi kalau kita sudah menyaksikan pada diri kita. ...sesuatu yang lebih terang dari seribu bulan. Itulah Ramadan. Puncaknya kan Nun. Pencerahan. Caang Baranang. Kalau kita sudah Caang Baranang... ...baru kita bisa... ...Nyaangan Kanupoekun. Itu kan. Betul enggak? Kan itu kan... Eh, ...Pepatah Agung para leluhur kita nulung kanu butuh nalang kanu susah nyangan kanu poeken ngahudangken kanu sare nepak kanu poho nganter kanu keng tuh Siapa yang bisa nyangan kanu poeken yang sudah nyala? Ada parawe kene mereka mah nyangan batur. Siapa yang sudah menyala? Yang sudah menemukan Nurullah. Makanya surat Al-Fatihah dibuka dengan huruf Ba, dipungkas dengan huruf Nun. Ba tu baitullah, Nun tu Nurullah. Siapa yang sudah menemukan Nurullah dalam baitullah, maka dialah yang disebut dengan Ahlul Bait Ma'rifatullah. Makanya Nun mati ketemu dengan Ba, gak boleh dibaca Nun. Dibacanya Mim, hukumnya Iqlab. Iqlab itu dari Kolbu, Kolbu adalah Baitullah. Tuh. Nyambung, dia ya mau diajar tajwid. tiba lagi, gitu eh, dengung-dengung, mim-mim-mim, kurang mim. Ah, hayo, eh, nguruskan suara agama itu bukan soal suara. Agama adalah soal kesadaran. Apakah itu harus benar bacanya? Ya, harus benar, masa salah. Tetapi itu aksesorisnya agama, bukan intisarinya agama. Nah, merawat Ramadan. Jadi tahu yang harus dirawat. Ya Ramadan. Apa sih dirawat? Satu rahmatullah, dua ma'rifatullah, tiga duyufullah, empat Allah, lima nurullah tah etak rawat udah dapat belum dapat belum lah apa yang mau dirawat makanya begitu kita sudah mendapatkan yang lima itu itu dirawat maka kita akan mengalami pasca pasca Idul Fitri bisa berarti syariat, bisa berarti hakikat. Syariatnya sudah saya jelaskan tadi, hakikatnya Idul Fitri adalah kembali terbuka. Makanya di Quran Surat Al-Ma'idah 114 ada sebuah doa yang dilantunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Doanya, Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas samai id. Jadi kata itu cuma ada di Quran satu kali di surat Al-Maidah saja 114. Ya Allah Tuhanku turunkanlah hidangan dari langitmu yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Ngerti sekarang hari raya? Hari raya adalah saat dimana kita mendapatkan hidangan dari langit. Langit itu berbicara keluhuran. Makanya puasa artinya adalah bertempat tinggal di keluhuran dari upa fasa. Banyak yang menjalankan puasa, ditanya aja etimologinya nggak ngerti. Puasa dari upa fasa. Upa itu upaya, fasa itu keluhuran. Jadi upafasa fasa atau puasa dalam lidah orang Indonesia itu dari bahasa Bali, arti yang sebenarnya adalah bertempat tinggal di keluhuran. Jadi, bertempat tinggal di mana? Di langit, langit itu lambang keluhuran. Maka, siapa yang tempat tinggalnya di keluhuran, maka setiap saat akan mendapatkan hidangan dari langit. Paham, kira-kira kalau kita bertempat tinggal di tempat-tempat kesadaran rendah, dapat hidangan dapat juga hidangan dari alam rendah. Bergaulah dengan orang-orang yang kesadarannya tinggi, kita akan dapat selalu berkah. Bergaulah dengan orang-orang yang kesadarannya rendah, ya, dapat berkah juga kalau tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, bukan dapat berkah, ikutan di frekuensinya mereka. Paham? Gitu. Nah, oleh karena itu Mari kita mulai. Ada beberapa pertanyaan: satu, adakah yang harus dirawat? Jawab masing-masing, ada. Sudah ketemu barangnya? Sudah. Alhamdulillah. Yang kedua, apa sih Ramadan itu sebenarnya? Udah saya jelaskan. Apakah Idul Fitri itu sebenarnya sudah saya jelaskan? Saya ulang lagi, jadi Idul Fitri adalah kembali terbuka. Kembali terbuka berarti kita sudah menyaksikan hidangan dari langit. Cirinya itu, cirinya itu Idul Fitri bukanlah macet. Idul Fitri bukan pulang kampung. Nah pulang kampung mudik itu sebetulnya simbolisasi dari apa? Dari kerinduan seseorang untuk mudik yang sebenarnya. Sayang sekali kita baru bisa memenuhi mudik secara jasmani. Nih saya lihat. Saya ini tubuhnya. Tahu nggak terbuat dari air yang berada di sekitar rumah saya di Garut, tubuh saya terbuat dari udara yang ada di sekitar rumah saya di Garut. Tubuh saya terbuat dari matahari yang bersinar di sekitar rumah saya di Garut. Tubuh saya terbuat juga dari tanah yang ada di sekitar rumah saya di Garut. Dan saya terbuat dari ruang kosong yang ada di Garut juga di sekitar rumah saya. Mengerti maksud saya? <tuh> iya kan? Saya dilahirkan di situ. Bapak saya kan makan dari situ. Betul nggak? Minum dari air yang di situ. Makan dari tanah yang ditanam tumbuhannya di situ. Ngirup udara yang di situ. Dapat sinar matahari yang di situ, ruang kosong yang di situ juga. Wajar nggak kalau saya rindu ke situ? Karena tubuh saya dari situ. Wajar. Makanya saya tidak alergi terhadap mudik. nggak apa-apa. Tetapi sesungguhnya diri kita yang sejati kan bukan tubuh. Yang ada di balik tubuh asalnya dari Allah harus kembali kepada Allah harusnya kerinduan kepada kampung itu yang sebenarnya kerinduan ke kampung asal diri sejati kita. Oh, luar biasa ya kalau dua-duanya rindu rindu ke kampung asal jasmani rindu ke kampung asal rohani. Siapa yang rindu kepada kampung asalnya? Tentu saja yang mereka sudah tahu kampung asalnya yang nggak tahu mah nggak rindu. Paham, <laughs> ini dibuka sedikit ya. Mudik biar ngerti, hmm. kalian kan mudik tiap tahun ya, tapi nggak ngerti mudik itu apa. Hakikatnya juga apa ya? Kenapa kok saya rindu ke tanah kelahiran wajar? Karena kita ini resonansi dalam bahasa energi, karena kita ini satu frekuensi dengan segala material yang ada di kampung hari ini. Ada resonansi itu ada ketertarikan, ada hukum tarik menarik kita itu dengan seluruh molekul dan atom sejenis yang ada di kampung kita. Wajar, wajar. Makanya dijelaskan secara saintifik biar ngerti sedikit, sedikit aja ngertinya, usah banyak-banyak. Makanya pertanyaan selanjutnya, perlukah pasca Ramadan? Perlu? Ya perlu. Kalau ada yang bisa dirawat. Dapatkah Ramadan itu 12 bulan? Jawabannya apa? Dapat. Siapa yang menentukan Ramadan 12 bulan? Masing-masing diri kita. Mau nggak setiap ruang dan waktu kita kedapatan rahmatullah, ma'rifatullah, duyufullah, Allah, nurullah. Mau? Kalau mau, pastikan 12 bulan. Dan tidak usah merubah kalender. Punya kalender, semuanya diganti Ramadan. Pusing sendiri. Kalendernya biarkan saja Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Muharram, Sapar terus sampai sampai akhir bulan. Enggak apa-apa. Karena yang paling penting sekarang menciptakan Ramadan bagi diri kita. Itu penting. Kalau begitu sekarang saya tanya lagi, dapatkah kita membuka pintu surga selama 12 bulan? Dapat apa enggak? Emang tahu surga? Tahu aja enggak bilang dapat. Hmm. Nah, di Quran nanti kita akan tunjukkan ayatnya ya, surga itu tempat di mana kita masih bernafas. Tempat di mana masih ada langit dan bumi. Kita bernafas di mana? Di sini. Berarti surga itu sebetulnya di sini saat ini sekarang bisa dibuka bisa ya terserah kita mau jadikan surga ini mau jadikan neraka ini terserah kita kok Allah tidak menciptakan surga dan neraka surga dan neraka adalah ciptaan kita sendiri makanya surga dari kata suarga kalau dalam bahasanya orang Sunda pakai loka bahkan suarga loka suatu abadi warga itu kumpulan loka itu lokasi Su itu bisa juga sejati. Jadi su warga loka adalah tempat di mana berkumpulnya segala kesejatian. Di mana? Di sini. Saripati segala unsur tanah di sini. Saripati semesta raya di sini. Bahkan pusat semesta raya pun ada di sini. Itu dinyatakan dalam Quran. <susuk> sanurihim ayatina fil afaq wa fi hatta yatabayyana lahum annahul Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Siapa yang sudah menemukan kebesaranku pada dirinya, maka dia akan merasakan Allahu Akbar. <teman> Setiap selesai Ramadan takbiran. Tapi nggak ngerti الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله Allahu akbar Allahu akbar Walillahilham Kalimat itu Bisa membuat kita menangis Kalau kita sudah bisa menyaksikan Akbarnya dia pada diri kita Begitu kita sudah menyaksikan akbarnya Allah pada diri kita. La ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada, tidak ada engkau selain engkau ya Allah yang maha besar. Begitu kita sudah sampai di kesadaran itu. Walillahilham, walillahilham segala puji habis untukmu. Kita tidak menyaksikan diri kita lagi. Karena semua aku yang kecil ini sudah menyatu dalam akunya yang maha besar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira. وسبحان الله بكرة واسيلا لا اله الا الله الله اكبر الله akbar walillahil Allahu akbar kabira Allah maha besar dengan segala kebesarannya Saksikan itu ada pada diri kita semua sahabat Saksikan dengan terang mata kalbu kita Saksikan dengan terangnya mata kalbu kita Kita bisa menyaksikan semesta raya pada diri kita masing-masing Wa subhanallah ibu keratau wasila. Wa subhanallah ibu keratau wasila. Sucikanlah pagi dan petang. Sucikanlah pagi dan petang. Sucikanlah pagi dan petang. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونشر عبده wa azazundahu wa hajamal ahjab wahda la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar, allahu akbar. Coba para sahabat yang sudah terbuka mata kalbunya, yang sudah menyaksikan kaukab, yang sudah menyaksikan nur ala nur, yang sudah bisa menyaksikan nur ala nur dalam dirinya. Sekarang fokuskan pandangan batinmu ke sana, fokuskan ke sana. Dan ikuti kata-kata saya dalam batinmu. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر Allahu Akbar Walillahilham Ayo ikuti saya sama-sama Ayo keluarkan suaranya Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhaq Ayo kita getarkan sekali lagi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu akbar walillahilham. Terasa? Tidak kerasa ya? Air mata mengalir. Bayangkan kalau kalian mengucapkan itu dengan kesadaran sepanjang malam. Bagaimana tidak terbuka? Sayang sekali, banyak yang mengucapkan itu cuma di lisannya saja, tidak di kesadarannya. Rasa air mata saya juga mengalir. Rasanya, setiap sel dalam tubuh kita itu sedang merasakan akbarnya Dia, karena Dia bersama dengan kita, bahkan lebih dekat kepada kita daripada Ratna di leher kita, baik para sahabat. Kalau begitu pertanyaan berikutnya, dapat kita dapatkah kita menutup pintu neraka selama 12 bulan? Dapat? Dapat? Sayang sekali ya, kebanyakan orang cuman ya membuka pintu surga satu bulan. Lalu tutup lagi surga 11 bulan. Menutup pintu neraka satu bulan, maka neraka terbuka 11 bulan. surga dan neraka itu menurut Al-Qur'an adalah tubuh kita sendiri. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Dan saya mulai hari ini kajian kita dengan membahas Qur'an surat Hud. Silakan dilihat ayatnya ya. Surat Hud ayat 106 sampai 107. Nah, surat Hud ayat 106 107 itu cerita tentang neraka. Jadi ini dalam rangka menjawab tadi, mungkinkah kita menutup pintu neraka 11 bulan? Mungkinkah kita menutup pintu neraka 12 bulan? Jawabannya yes. Satu harus tahu dulu nerakanya mana. Yang kedua harus tahu cara nutupnya bagaimana? Lihat saya semuanya. Mari kita lihat dulu ayatnya. Adapun orang-orang yang celaka. Nanti artinya celaka Celaka itu menyimpang dari sejatinya diri. Makanya, ketika kita menyimpang dari sejatinya diri, maka akan ada rasa bersalah yang dalam dalam diri kita, itu yang disebut dengan dosa. Jadi, sebutnya dosa itu adalah rasa bersalah akibat kita menyimpang dari sejatinya diri. Maka, tempatnya di mana orang-orang yang celaka ini, tempatnya dalam neraka. Di dalamnya, mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Itu menurut Quran, jadi menarik dan mengeluarkan nafas kan pada saat kita ada di tubuh, pada saat kita masih hidup. Jelas ya, ayat ini menjelaskan buah neraka di sini. Nah, kemudian ayat ini menjelaskan lebih tegas lagi, ya, apa katanya hmm. mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki, sesungguhnya Tuhanmu maha, plak, maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Jadi, jadi Tuhan itu akan menghendaki mereka yang punya kehendak. Jadi kalau kita ingin mengubah diri nih, saya tidak mau lagi ya ini menjadi neraka bagi saya. Berarti saya ingin menciptakan surga dong bagi ini. Siapa penjaga neraka? Penjaga neraka itu malaikat Malik. Malik itu milik-milik tuh aku. Aku itu ego. Jadi sebetulnya yang membuat kita terperangkap dalam neraka itu adalah ego, keakuan. Semua berfokus pada aku. Itu yang disebut dengan kemelekatan. Jadi neraka itu dasarnya adalah kemelekatan. Maka siapapun yang melekat bersiap-siaplah menderita. Melekat pada pasangan menderita, lagi di mana nih istri saya? Sama siapa? Lagi di mana suami saya? Sama siapa? Terus saja dihantui rasa cemas dan khawatir yang luar biasa. Orang yang melekat pada hartanya takut kehilangan hartanya. Orang yang melekat pada jabatannya takut kehilangan jabatannya. Orang yang melekat pada popularitasnya takut kehilangan popularitasnya, takut tidak populer lagi. Penderitaan penderitaan siapa yang jaga malik milik dari kecil kita belajar malaikat nggak ngerti-ngerti ya kita tahunya oh nanti katanya di sana ada 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 neraka yang dijaga malaikat malik wajahnya menyeramkan lihat saya semuanya ketika kalian sedang jadi neraka serem nggak kalian jawab Kurang kencang jawabannya, serem nggak Lihat orang yang kemelekatannya tinggi, datang keluarganya jauh-jauh, sudah berpikir buruk, jangan-jangan mau minta, jangan-jangan mau pinjam, serem gak? Hmm. Kalau orang serem, dijauhi apa didekati? Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis Ciri ahli neraka itu rumahnya saja tidak pernah ada yang mengunjungi Tanya rumahmu itu Senang nggak orang datang ke rumahmu? Jangan bangga kalau rumahmu itu nggak dikunjungi orang Alhamdulillah rumah saya memang gak pernah dikunjungi Jadi nggak usah masak-masak Gak usah dipel, Hati-hati, jangan-jangan orang tidak berkunjung ke rumahmu karena kamu serem. Yang serem rumahnya atau yang punya rumah? Yang serem rumahnya atau yang punya rumah? Nah itu. Jadi sebetulnya jadi secara saintifik bisa saya jelaskan dari hadis dari Quran semua jadi sinkron. Oh, itu yang dimaksud Rasulullah. Kenapa rumahnya Ali Neraka itu dari sekarang aja orang tidak mau berkunjung ke rumahnya. Paham ya? Ngerti sekarang malaikat Malik itu serem. Hmm. Begitu kalian Malik, Milik, berfokus pada ego, serem. Hmm. Lihat ya, orang yang kemelakatan pada mobilnya, kesenggol dikit aja, wah, keluar tuh melotot. Aku enggak perlu keluar dari mobilnya, berantem. Serem enggak? Serem enggak? itu sedekat itu neraka sampai hari ini kita nggak ngerti Oke sekarang kita lihat surga ini Quran selanjutnya ya ini Hud 108 ya maaf ya oke Nah di sini katakan Adapun orang-orang yang bahagia bisa bedakan orang yang celaka dengan yang bahagia lihat saya semuanya Orang yang celaka itu yang berfokus pada dirinya sendiri. Orang yang bahagia yang berfokus pada orang lain. Selalu yang dipikirkan kebahagiaan orang lain. Saya kalau tidak memikirkan kebahagiaan kalian, saya nggak akan datang di sini. Tuh nggak? Kalau tidak ada cinta kasih, nah cinta kasih itu berfokus pada orang lain. Kalau kemelekatan berfokus pada diri sendiri. Orang yang melekat coba terganggu saja waktunya sedikit marah. Jangan datang ke rumah ya jam 9 masih tidur. Jam 9 masih tidur. Karena saya sedang puasa. Gimana puasa tidur? Puasa itu bertempat tinggal di keluhuran, dan ciri orang yang puasa kalau dia tuh bener pola makannya, kesadarannya tinggi. Dan kalau orang yang kesadarannya tinggi, justru susah tidur karena yang tidurnya banyak, itu berarti makanannya banyak karena makanan selalu menurunkan kesadaran. Perlu dibuktikan? Ya buktikan aja sendiri. Makan nasi timbal tiga tuh sekali langsung kan tunuh. Berarti kesadaran menurun. Makanya hati-hati ya. Nanti setelah lebaran pola makan kalian harus tetap terjaga. Kan ada yang mau dirawat toh? Iya, judulnya aja merawat Ramadan, Pasca Idul Fitri. Mari kita lihat Adapun orang-orang yang berbahagia, siapa yang berbahagia tuh? Yang berfokus pada orang lain, selalu memikirkan kebahagiaan orang lain. Tempatnya ialah surga. Eh, yang dikasih orang yang bahagia di sini. Beruntung nggak ada orang yang miskin? Beruntung. Kalau nggak ada mereka, kita mau ngasih sama siapa? Tapi jangan dipertahankan kemiskinannya, biar tetap setiap tahun saya bisa ngasih sama kamu. Maka kamu saya doakan semoga kamu tetap miskin, biar saya tetap bisa ngasih sama kamu. Jangan banget aja doa begitu, hmm. karena yang kaya dan yang miskin itu tetap akan ada. Karena itu berpasangan, kalau semua kaya, semesta akan kehilangan keseimbangannya. Semua miskin juga kehilangan keseimbangan membenghar sa hese hirup kurang teh rek nembok sorangan wc mampet sorangan kenteng pepus naik kaluhur ti jungkel sorangan Tuh. betul nggak makanya beruntung ada orang-orang yang semacam itu makanya kalau kita berbagi itu sama orang-orang yang kurang beruntung bukan bersyukur saya bisa berbagi bersyukur ada yang mau dibagi paham Bukan bangga kita bisa membagi, bangga masih ada orang yang bisa dibagi. Kalau sudah sadar di situ, kita akan sampai pada satu kesadaran: sebetulnya yang ngasih Allah, yang dikasih juga Allah, yang memberi Allah, yang diberi juga Allah. Bahkan pemberian itu pun sebetulnya tidak ada. Sombong kamu bilang bisa memberi. Memang rezeki siapa? Memang itu tangan siapa? Rezekinya punyaku, tangannya pun tanganku yang aku pinjamkan pada kamu. Kamu cuma menjadi kepanjangan tanganku aja untuk menyampaikan cinta kasihku. Makanya kalau sadar ketika takbiran membaca walillahilham, walillahilham nangis harusnya Karena nggak ngerti, cuman upacara saja. Coba hening, kalian baca takbir hening. Dengarkan tuh di YouTube ada takbir dalam rasa yang sudah saya buat tahun lalu. Ikuti kata-kata saya. Tersungkur pasti kalian menangis. Terasa akbarnya Allah. Betapa tidak ada apanya diri kita. Tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, bahkan tidak merasa siapa-siapa. Di titik itu kita baru menjadi muslim yang sebenarnya. Pasrah total pada Allah. Gitu. Ya. Baik, kita lihat. Hmm. Hal apa saja yang sudah dicapai selama Ramadan? Baik, saya bagi dua. Pertanyaan pertama, apakah terjadi peningkatan kualitas kesehatan fisik? Bagaimana cara merawatnya? Ayo lihat saya semuanya. Apakah terjadi peningkatan kesehatan fisik? Udah terasa belum sekarang? Ini saya tahu nih semua nih. Yang benar puasanya yang enggak. Harusnya secara fisik mengalami peningkatan kesehatan. Saya bisa lihat dari mata kalian. Karena mata itu cerita penyakit. Yang diabetes, yang kolesterol, yang darah tinggi kelihatan dari matanya. Ini saya saya bukan bukan nakut-nakutin, terasa energinya. Yang sakit, yang sehat terasa energinya. Pancaran wajahnya beda kalau yang sehat. Kenapa? Selama Ramadan dalam pengertian bulan. Kalau kita itu betul ya melaparkan diri maka protein autopagisom terbentuk pada diri kita dan semua sel-sel mati dalam tubuh kita dimakan sama protein itu. Makanya protein autopagisom kata Profesor Yoshinori Osumi itu adalah sapu besar yang menghilangkan semua sel-sel mati yang tertinggal dalam tubuh. Harusnya kalau sel-sel matinya dimakan sama autopagisom itu kan harusnya jadi lebih segar dong. Ini udah menjelang akhir Ramadan, wajahnya malah semakin serem hmm. ada yang salah itu pasti ketika kalian buka puasa buka yang saya maksud adalah makan dan minum segala didahar. yang dimakan pertama kali gehu setelah itu kemudian bala-bala setelah itu kemudian cireng setelah itu kemudian cilok ya sudah mampet harusnya yang dimakan duluan kan Ya minum air putih hangat dulu baru makan buah-buahan. Biarkan dulu beberapa saat biar buah-buahan diserap oleh tubuh. Biar itu menjadi detox bagi tubuh. Keliru tuh kalian buka puasa pakai kolok. Keliru kadar gulanya terlalu tinggi kaget jadinya. Begitu buka puasa kolok udah biasa cena. biasa tak cantang tuh Bener. gitu dari Ramadan ke Ramadan cara makan aja tidak berubah gitu gitu aja tidak ada inovasi lihat atau artikel-artikel tentang dunia sains yang terkini udah luar biasa ya banyak karena kita hidup di zaman dimana informasi begitu mudah kita dapat satu ya sudah terjadi peningkatan kesehatan belum masih liar kene, masih kunang kunang kene. Ah, kalau sudah rawat, rawat, kade, tiayana tengok segala dijun. Bui-bui ya. Awal Ramadan, yang dipersiapkan bukan saya mau berubah jadi apa. Nyiun kue lebaran, timimiti Ramadan. Coba. Sagala ker lebaran. Bayangkan ya. jika nate. Topless Begitu selesai puasa, wah Nah, ini saya ingatkan. Makanya kata Profesor Yosunir Osumi, sebaiknya sebaiknya ya dalam seminggu dua kali kau melaparkan tubuh. Itu bagus untuk kesehatan. Itu yang dirawat. Profesor Yosunir Osumi tidak tahu puasa Senin Kamis Ternyata tapi beliau dari riset mengatakan dalam seminggu dua kali melaparkan perut supaya terbentuk aupo pagi som. Kita mas sudah punya sarananya saum senin kemis. Kalau nggak bisa boleh juga menggunakan pola saya. Saya makan buah pagi-pagi saum sampai jam satu. Jam satu saya makan sedikit saum lagi sampai jam tujuh. Makan buah lagi saum lagi. Boleh juga begitu itu terbentuk juga autopagisom. karena kita mengizinkan perut kita tidak tidak terus bekerja. Ada saat di mana perut kita istirahat. Boleh, kalau mau pakai pola begitu boleh. Mau Senin kemis, boleh. Bukan soal pahala ya, saya nggak ngajarin pahala. Supaya sehat. Dan kalau sehat, kesadaran meningkat. Kan itu yang paling penting. Terasa ya ganjarannya buat kita sendiri. Sehat, tubuh kita jadi energetik. Kalau tubuh kita energetik, maka tubuh kita gampang ya dipakai pergi kemanapun bisa. Kalau tubuhnya sakit-sakitan kan susah bangun malam susah carang ke Hudang isuk-isuk susah. Ya. Awak carang ke Sirah liur, tuh nggak? Hmm. <laughs> ya baik, baik ya. Nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah mengalami peningkatan kualitas spiritual? Nah, ini pertanyaan yang kedua yang paling berat. Kalau yang pertama, apakah mengalami peningkatan kesehatan? Yes, katanya tadi udah dijawab ya. Itu. Berapa turun berat badan selama Ramadan? Berapa kilo? 6 kilo, bagus. Ini Ramadan malah naik berat badan, saya curiga. Jelas yang kayak gitu auto somnya tidak terbentuk. Segala dirames woy. Nah, itu ada yang 6 kilo keren itu, keren-keren. Ya, bagus itu, bagus. Berarti berarti nah, saya percaya itu. Karena dari sini kelihatan tuh yang turun 6 kilo wajahnya cekas. <laughs> cekas ya. Nah, yang kedua, apakah mengalami peningkatan kualitas spiritual? Oke. Okay. Satu pertanyaannya dibuat menjadi kecil-kecil. Bagaimana puasa kita? Apakah sudah benar kita bertempat tinggal dalam keluhuran? Karena puasa kan bertempat tinggal di keluhuran. Nih, 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 lihat saya bertempat tinggal di keluhuran tuh begini: ada orang ngeselin, tetap aja kita bertempat tinggal di tempat yang tenang. Nah, kalau kita ada orang ngeselin, kita kesel. Bahkan terjebak dalam kekesalan Berarti nggak puasa Sayang sekali kata puasa Hanya dikaitkan dengan tidak makan minum siang hari Padahal harusnya puasa itu yang sebenarnya adalah Bertempat tinggal di keluhuran Bertempat tinggal di kesadaran tinggi Gitu Nah, pertanyaan saya begitu, ya. Ini dipecah kecil-kecil. Apakah puasa kita? Bagaimana puasa kita? Apakah benar sudah bertempat tinggal di dalam keluhuran, atau masih sering turun gunung dari keluhuran itu? Ayah, nuterawas turun, ayah, nuterawas turun gitu. Nah, gak puasa. Nah, kalau kita sudah bertempat tinggal di keluhuran, rawat, rawat. Itu. Rek macet lebaran, rek ente, pokoknya tetap tinggal di kelurahan, gitu. Rek lomba daharun, rek ewe, tetap jaga pola makan. Kade, rasa mukaha, nabi kan nyeri beteng, itu lebaran segala di dahar. Biasa kan lebaran. Seur paket, paket lebaran Orson ayah Coca-Cola ayah Tujuh up ayah eh, segala diuyup eh. Makanan kampung Puyem ketan ayah Kes dahar puyem ketan dahar Seprit Kasih hmm. nah, seprit hmm. Ya saya ngalami waktu kecil Segala diuyup Kongguan ayah, ya, asli ya di kota mah merenan kongguan teh. Begitu dibuka kaleng teh, itu bener kueh teh. Ini saya begitu dibuka, keripik singkong, ranginang, ya, tapi itulah luar biasa ya. Tapi itu tradisi yang luar biasa, tapi kita jangan terjebak, harus bertempat tinggal di keluhuran. Yang kedua, bagaimana saum kita? Nah, yang ini yang tadi yang saya tanya, puasa. Yang kedua, saum nih. Apakah sesuai dengan hadis diskusi kalau saum itu terbuka dan jumpa dengan Tuhan? Karena menurut hadis diskusi saum itu adalah farhat farhatani, farhatun inda iftorihi wa farhatun inda ribi. Saum itu kata hadis diskusi dua, terbuka dan jumpa dengan Tuhan. Kalau sudah terbuka dan bisa menyaksikan diri sejati rawat sudah sampai di situ. Para sahabat saumnya dulu luar biasa. Ini namanya saum khususil khusus. Dan saya sudah mengajarkannya. Kalau saya ngomong begini saya tidak mengajarkannya saya salah. Saya sudah mengajarkannya. Saum yang semacam itu sudah saya ajarkan, kalian sudah dapat pelajarannya. Alhamdulillah. Kalau sudah rawat. Yang ketiga Apakah kita mengalami nuzulul Quran? Awas. Saya tidak bertanya apakah kalian kemarin memperingati nuzulul Quran? Gak ditanya. Dari tahun ke tahun memperingati terus. Kapan kita mau ketiban Quran? Awas, hati-hati menangkap pembicaraan saya. Bukan Quran turun lagi. Qurannya sudah turun sama Rasulullah. Sudah dicetak 30 juz sudah ada di tangan kita. Isinya surat semua. Betul? Surat bukan? Nah surat itu artinya ada pesan di dalamnya. Harus kalian baca. Harus kalian mengerti. Pesan-pesan yang harus kalian tangkap dari situ. Turunnya Quran bagi kita dalam kekinian. Bukan Quran turun lagi dari langit. Bukan. Tetapi pemahamannya turun ke sini. Itu nuzulul Quran dalam konteks kekinian. Nuzul Quran dalam konteks kekinian adalah bertambahnya pemahaman kita pada Quran. Turun pemahamannya sebagaimana yang Allah nyatakan di Quran. Inna alaina jam'ahu wa Quranahu. Aku akan jamaahkan, aku kumpulkan Al-Quran dalam dadamu. Nyata, nyata, tidak mungkin tidak nyata. Kalau kita tahu ilmunya, tahu caranya. Jadi, kalau Nuzul Quran sudah turun pada kita, Pertanyaannya, meningkatkah pemahaman kita? Ingat, pemahaman tidak akan terjadi tanpa pengalaman. Jadi nuzul Qur'an dalam konteks kekinian adalah kita mengalami ayat demi ayat. Kalau kita mengalami berarti kita akan memahami. Malam ya zuklam ya'rib. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Paham? Sudah turun nuzul Qur'an. 17. Luar biasa. Konon Julul Quran 17. Quran Surat Al-Isra 17. Sholat sehari semalam 17. Indonesia Merdeka 17. Keren semua. Karena angka 17 itu bagi kita. Bagi kita nih umat Islam dan bangsa Indonesia. Itu ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dan Rasulullah memberi nomor Quran surat Al Isra pun 17 karena Isra itu perjalanan meniti ke dalam diri siapa yang meniti ke dalam diri maka dia akan bertemu dengan Quran yang kodim Quran yang sejati Quran yang abadi yang bisa dibaca oleh setiap insan yang mau membacanya Rasulullah SAW Wasallam di gua tidak membaca teks tidak membaca tulisan tapi yang beliau baca adalah Bismi Robbika Tuhan yang telah menciptakan alama al al bil alamal -mal insan malam ya'lam. Maka ketika beliau bermuwajahah langsung dengan sang abadi yang ada dalam diri beliau, saat terbuka mata kalbu beliau, disitulah kalau mengalami ikro. Lalu dalam ikro itulah diajarkan apa yang beliau tidak tahu dengan penaknya Allah sendiri. Allazi alama bil qalam, al -mal insan malam ya'lam. Apa sih penanya Allah? Nun wal kolami wa turun. Penanya Allah adalah nun, nurullah. Temp, penanya Allah adalah cahaya Tuhan. Makanya siapa yang sudah ketiban cahaya Allah di dalam kolbunya, berarti kalian sudah bertemu penanya Allah. Maka kita akan menjadi pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Itu yang disebut dengan kesadaran. Itu yang disebut dengan intelijensia. Itu tidak bisa didapat di bangku sekolah. Sekolah hanya ngurus intelektual. Sekolah hanya nurus aspek-aspek kognisi. Kesadaran tidak diajarkan di sana. Saya sudah sekolah di sekolah formal. Tidak diajarkan di situ. Di situ yang diasah satu kemampuan mengingat, kemampuan memahami, kemampuan menerapkan, kemampuan menganalisis, kemampuan mengevaluasi, puncaknya adalah kemampuan sintesa. Itu namanya kognisi. Sekolah itu tapi kalau spiritualitas mengajarkan intelijensia, kesadaran. Disitulah makanya orang-orang yang sekolahnya tidak tinggi tapi kesadarannya tinggi, pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Bisa, bisa. Karena kita bisa mengakses kecerdasan semesta tanpa batas yang ada pada diri. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa mencapai Lailatul Qadar? Sudah saya jelaskan Lailatul Qadar. Siapa yang menentukan Lailatul Qadar? kita sendiri mau kapan terserah kita harus mengalami ya terangnya mata kalbu kita melampaui seribu bulan danazalul malah ikatiwarru fi habi min kuli amrin salam salamun hiyahata matla'il fajar puncaknya lalu tokodar adalah fajar fajar berarti transisi dari gelap ke terang bodoh jadi pintar Gak sadar jadi sadar. Dari kulit menjadi isi. Itu fajar. Ketika fajar menyingsing. Matahari rohani terbit. Bukan matahari yang di luar sana. Semua orang bisa menyaksikan itu. Saksikan matahari yang ada dalam dirimu. Baca surat Al-Qadar dari dulu gak ngerti-ngerti. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Wa ma adro kama laylatul qadar Laylatul qad khairum min alfisya Tanazzalul malaikat wa ruhu fiha Bi idni min kuli am Salamun hiya hatta matla'il fajar Puncaknya dari Laylatul qadar itu adalah fajar Fajar transisi dari gelap ke terang Menyaksikan matahari ruhani dalam diri kita sendiri Oh, uh, kalau sudah begitu, ada yang bisa kita rawat. Ramadannya jadi 12 bulan. Keren apa tidak? Dari tahun enggak tahun kok enggak keren-keren. Keren dikit dong. Lanjut. Masih pertanyaan, hal apa yang sudah kita capai dalam Ramadan? Tadi kesehatan? Sudah ya dan empat dalam aspek spiritual. Ini nomor lima. Apa yang mau dirayakan saat Idul Fitri? Sudah tahu jawabannya kan? Hidangan dari langit. Berapa tahun kita merayakan Idul Fitri dengan hidangan dari bumi, ti kebon, ti balong. Betul? Pinang lauk, ayah. Opor, Aya. Gepuk? Aya. Keler? Pinuh. Kupat tahu? Aya. Bolendrang? Aya. Tumis, kalau di Garut namanya bolendrang. Bolendrang teh kentang, digoreng, di apa? sambal goreng kentang, dicampur sambal dengan sambal goreng kacang, dicampur dengan cabe ac cabe. Oh. Istri saya paling lancar itu, oh, itu. diudak-udak tuh, disatukan sampai ke kering, ta? Oh, Oke, ya. Adalah stop. Itulah yang selama ini kita rayakan. Merayakan Idul Fitri dengan makanan dari bumi padahal kata Quran, rayakan Idul Fitri dengan makanan dari langit. Kumaha ya teh? Paham? Oke. Okay. Apakah kita sudah ganjil atau masih genap? Itu pertanyaan berikutnya. Kenapa saya bertanya ini? Karena ada simbolisasi di dalam akhir Ramadan, katanya Allah itu akan menurunkan Lailatul Qadar pada malam ganjil. Tidak diturunkan pada malam genap. Dan kita memahami ganjil genap benar-benar tanggal. Dua hiji ya, turun Lailatul Qadar. Dua-dua, mau turun. Kalau gitu mah Lailatul Qadar turun dua kali. Karena kita mengawali saum kan beda. Ayah yang tanggal hiji, Anu tanggal dua, anu tanggal tilu. Nu no, saum tanggal dua, tanggal likurana teh beda. Jeng nuh anu saum tanggal tilu. Kuma hatah bingungan teh malaikat turuna. Hmm. Ya beda tanggal cek malaikat bingung ya. Berarti lelah tuh kaudar kudunggal penting begitu. <laughs> gak mikir kita, sama sekali nggak mikir. Padahal ganjil dan genap bukan soal tanggal, sudut pandang. Makanya di dalam Quran surat Al-Fajr, Wal-Fajr, Walayalin Asyar, Wal-Water. Wal Jadi ganjil dan genap itu sudut pandang. Perhatikan saya. Pandanglah segala sesuatu dengan genap dari sudut pandang kita. Kita akan terjebak baik dan buruk. Benar dan salah. Itu yang berbahaya. KTP, kalau segala sesuatu dipandang dari sudut pandang Allah, satu sudut pandang saja itu namanya ganjil. Dari sudut pandang Allah, gak ada baik buruk. Semua yang terjadi adalah kebenaran, dan kita gampang menerimanya. Ada orang yang datang kepada kita menyenangkan, pandang dari sudut pandang kita akan terjadi kemelekatan pada orang itu karena dia membahagiakan kita. Ada orang yang datang kepada kita menyakiti kita, kita akan melihat dia sebagai keburukan dalam sudut pandang kita. Tapi dari sudut pandang Allah, yang baik, yang buruk, dua-duanya baik. Yang paling penting kita bisa mengambil pelajarannya dari itu. Itu namanya mengganjilkan sudut pandang. Kalau kita sudah ganjil sudut pandangnya, Lailatul Qadar turun. Karena orang yang sudah ganjil sudut pandangnya, angin berarti bertiup. Gelombang tidak bergelombang lagi. Kan sudah datar. Paham? Bisnis berhasil pasrah kepada Allah. Bisnis gagal pasrah kepada Allah. Ya Allah, apapun yang terjadi, yang paling penting izinkan saya untuk bisa menangkap pesannya ya Allah. Ganjil sudut pandangnya, angin berhenti bertiup, gelombang tidak besar lagi amplitudonya. Itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terjadi setiap saat. Setiap sa. Pertanyaan ke delapan. Apakah sudah bisa lebaran, leburan, luberan, laburan? Lebaran, lebar. Lebar sudut pandangnya, luas sudut pandangnya, lebar. Kalau sudah lebar, lebur lebur, nggak ada kebencian lagi. Kalau sudah lebur, luber berkah berlimpah. Kalau sudah luber, labur. Labur tahu? Dicet. Jadi manusia baru. Makanya selesai Ramadan harusnya kita punya tubuh baru. Dengan kesehatan yang baru. Dengan cara hidup yang baru. Dengan ritme yang baru punya kebiasaan-kebiasaan yang baru, keren gak kalau gitu? itu namanya labur sudah dicat. Pertanyaan yang kesembilan, sudahkah tadarus Al Quran? Hmm. Terang tadarus. Tadarus teh lain maca, ya? Nanti akan saya jelaskan sebentar lagi. Apa itu tadarus? Apakah saum kita mencapai takwa? Apa sih sesungguhnya takwa itu? Ini pertanyaan banyak sekali. Saya sambil tadi pagi mau ke sini, tangan saya itu tek 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 tek, gitu, ngetik sendiri. Iya, channel kudu ditanyakan teh. Bener. Ini hanya beberapa menit aja saya tadi, saya tadi pagi sebelum ke sini tek 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 gitu. Pertanyaan tuh meluncur aja di sini. Gak pakai referensi ini, gak pakai referensi, gak baca buku. Ngalir aja pertanyaan itu. Baik kita lihat bukti-buktinya sekarang. Nilat Quran surat Al-Maidah ayat 114. Isa putra Maryam berdoa. Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami. Bagi orang yang bersama kami, bagi yang datang sesudah kami. Itu. Jadi hari raya itu dari ayat ini jelas. Turunnya hidangan dari langit. Satu. Yang kedua. Tadi saya menjelaskan ganjil dan genap. Ini ayatnya. Supaya jelas. Demi fajar. Wal fajar. Walayalin asyar demi malam yang sepuluh. Sepuluh itu satu dan kosong. Angka biner, angka digital. Karena kalau satu dibagi kosong dapatnya tak berhingga. Dan yang genap dan yang ganjil. Wasyafi wal water. Witir, witir itu ganjil. Kalian mah hebat ya. Setiap malam sholat, witir kan. Tapi itu ganjil-ganjil sudut pandangnya. Dan dengar titik ya. Tahunya sholat witir teh sholat mau tidur gitu. Gitu aja tahunya dari dulu tambah nambah Witir itu artinya ganjilkan sudut pandangmu. Lihat segala sesuatu hanya dari sudut pandang Allah. Maka kita akan melihat satu saja kebenaran. Dan malam apabila berlalu. Malam itu kegelapan. Jadi kalau fajar sudah datang berarti malam sudah berlalu. Makanya di Quran surat Al-Qadar kan dipungkas dengan fajar juga. Jadi kalau sudah Lailatul Qadar berarti malam sudah berlalu, kegelapan sudah lewat. Kalau gelap sudah lewat sudah caang baranang. Gitu. Pada yang demikian itu terdapat sumpah. Nah, sumpah itu komitmen orang-orang yang berakal. Jadi Ya perhatikan ya lima ayat ini keren banget ya sampai ayat kelima dipungkas dengan ada sumpah ada komitmen bagi orang yang berakal siapa orang yang berakal yang mau menggunakan akal makanya agama tuh akal tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal nah komitmen orang yang berakal tentu saja segala sesuatu harus masuk masuk akal dong ya nah, kita kan selama ini gak masuk akal juga di amalina aja. Inilah saya mau cerita tentang takwa dalam Al-Quran. Ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu. Kami angkat gunung dalam tanda kutip. ya Di atasmu. Pegang teguh apa yang kami pertunjukkan kepadamu. Dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Jadi takwa hasil Ramadan itu prosedurnya ada empat menurut ayat ini. Satu mengambil janji, berkomitmen pada diri sendiri. Yang kedua adalah mengangkat gunung. Gunung itu lambang dari kesadaran. Angkat kesadaranmu supaya kau tinggal selalu di keluhuran. Yang ketiga, pegang teguh apa yang dipertunjukkan Allah kepadamu. Jadi harusnya, harusnya kalau sudah terbuka mata kalbunya, ada yang Allah pertunjukkan ke dalam kita. Nah apa yang dipertunjukkan Allah? Ingat selalu. Itulah yang disebut dengan takwa. Jadi takwa itu langkahnya ada empat. Satu, mengambil janji. Dua, mengangkat kesadaran. Tiga, Allah akan menunjukkan sesuatu di kesadaran kita. Dan yang keempat, apa yang Allah tunjukkan? Diingat. Keren sebetulnya menurut Quran. Cuman selama ini kata takwa hanya dipersepsi ukur cek yang cenah. Saya heran ya banyak sekali orang yang mengklaim dirinya sudah berpodoman Quran, mengamalkan Quran, padahal kakak maca. Jadi ibarat surat datang pakai bahasa Inggris, gas diwaca, tapi tengerti bahasa Inggris. ngadon seserian. Saya sudah dapat surat dari anak saya. Bahagia ibu, uh, bahagia sekali. Ya. Bahasa naon ibu, bahasa Inggris. Ngertos bahasa Inggris itu. Begitu diterjemahkan sama orang ternyata anaknya itu mengalami kecelakaan di Inggris. Kakara cerik. Jika itu orang teh maca teh. Hayo he maca anu orang teu ngarti geusina. Gitu. Nah, baik kita lihat. Apa sih yang disebut dengan tadarus? Nah, apakah membaca Al-Qur'an termasuk tadarus? Tidak membaca Quran bukan tadarus. Karena saya lihat dalam kamus bahasa, tadarus itu berasal dari kata darosa yadrusu, yang artinya satu, mempelajari. Ini dari kamus bahasa. Dua, meneliti. Tiga, menelaah. Empat, mengkaji. Lima, baru mengambil pelajaran. Itu tadarus. Ini biar jelas, makanya saya tampilkan. Ini dari kamus bahasa. Jadi tadarus itu bahasa Arab dari kata darosa yadrusu. Makanya orang Sunda bilang nah Ngaderes. Orang tua kita dulu bilangnya nggak deres, nggak deres itu satu dibaca dulu, setelah itu dijelaskan, setelah itu diimplementasikan, diterapkan. Itu kumaha? Iya, maksudnya gitu. Tadarus mah jadi one day one judge, bukan tadarus macam. Nah, bulan Ramadan itu yang dianjurkan, itu sebetulnya adalah tadarus Al-Quran. Jadi tadarus itu arti yang sebenarnya lima. Satu, mempelajari. Di Quran tidak ada kata-kata Allah begini. Si dada. Sesungguhnya aku telah menciptakan tujuh lubang yang amat kokoh di kepalamu. Pelajari apa maksudnya? Teliti apa maksudnya? Telaah kumaha ieu teh maksadna? Kaji yang dalam. Di mana? Kenapa itu diciptakan? Ambil pelajaran sampai diimplementasi. Ta eta tadarus Jadi macana dengan sayat tapi merubah diri. Gitu. Di Quran dikatakan wal fajr walayalin asyr Wasyafi wal water. Stop. Stop. topan yang teing. Naon fajar teh. Naon malam nuka sepuluh teh. Naon ganjil teh. Naon genap teh. Itu maksudnya naon teliti. Telah. Analisis. Kaji. Oh pelajaran iya. Fajar teh ternyata. Ya saat dimana kita bertransisi dari gelap ke terang. Terapkan pada diri kita, ari urang, caang aja, caang aja, poyek gitu. Tahu, karena tahu tadarus, bisa membedakan membaca Al-Quran dengan tadarus Al-Quran. Yang dianjurkan Rasulullah di bulan Ramadan, tanda harus Al-Quran. Punten, Bapak Ibu, ada di zaman Rasul juga yang membaca Al-Quran, nggak ada punten. Apa yang ayat Quran lagi? Biraku nokia by lawyer. Hari kurang makan, menulis macat, Asanga sunnah Rasul. Padahal di zaman rasul Sunnah teh orang nga jalan naon anu dipidmelku Raul di zaman ras rasul, rasul. Quran apa Quran ti ratus tahun satunya Raul nganunkan di zaman khalifah Utsman bin Affan Quran ayawas <tuh>. tapi Rasulullah kenapa mengajurkan kita tadaus alqu Karena Quran yang sebenarnya mah sebetulnya tidak tulisan. Makanya di Quran dikatakan ikra kita kapa binafsika al yauma alaika Bacalah kitab sejati yang ada pada dirimu, cukup itu sebagai juru hisabmu. Quran surat Al-Isra ayat 14. Jadi yang disuruh dibaca teh di dalam Quran mah kitab sejati yang ada pada dirimu. Apa yang ada pada dirimu? Ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita. Tah ruhku teh kitab sajati ayat diri orang. Tak tak kerah dibaca teh. Kunaon macana. Macana cuman satu. Dengan terang mata kolbu kita. Ru'yatullah ainil kolbi. Tingali Allah kucaangna panon kolbu maneh. Gitu. Mau tiasa ngaos. Upami masih nutup keneh. Wong Ibrai teh caang tiasa ngaos. Ta eta ikro Ah ieu mah hitung itu ngobrol we nya anjing-anjing bulan Ramadan. Nyiapkeun ka panasaran. Kartas. Gitu. Semoga kuliah pagi ini ada berkahnya. Buat yang datang, juga buat yang tidak datang, buat yang mendengar ocehan saya ini. Terimalah ocehan saya ini dengan kedewasaan. Terimalah dengan kejernihan pikiran. Jangan dulu buru-buru menilai apa itu. Karena semua ini dasarnya dari kitab suci kita. Walaupun saya menyampaikannya dengan bahasa sains, dengan bahasa saintifik supaya dapat dimengerti. Ya, sudah siap melawat Ramadan pasca Idul Fitri. Mari kita rawat Ramadan, Pasca, Idul Fitri dan kita tahu barangnya yang harus dirawat di pusti-pusti yang mana yang memberikan pedoman buat hidup kita menjadi bahagia terhindar dari segala penderitaan. Jadi kembali ke tema awal tadi, ya semua makhluk cuma dua yang diidamkan. Satu mengharapkan kebahagiaan, yang kedua terhindar dari penderitaan. Sadaqallahul adzim, barakallahu liwalakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.